kita manusia ni makhluk yang terakhir sekali yang Allah Ta'ala buat. Atas muka dunia ni ia penuh dah dengan menata gotu, menata gari. Lepas tak sadut tanya, katanya telur dengan ayam mari hak mana dulu. Dia cerak kena mari ibu dulu. Nak? Takkan nak mari telur dulu. Lepas telur mari mana? Kena, ia kena mari daripada ibu dia dulu. Habitulah. Allah Ta'ala buat menata semua ni mari belum pada daripada manusia. Manusia ni Allah Ta'ala buat sutai sekali mari duduk di atas muka dunia. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Ayat 27 sampai 30 surah Al-Mu'minun. Sebagai sambung ayat yang sudah pun beberapa kali kita baca ayat-ayat ni, Allah Ta'ala firman setelah Nabi Nuh berdakwah seru kaumnya, lalu kami wahyikan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami. Ini adalah perintah Allah Ta'ala supaya Nabi Nuh buat sebuah kapal besar. Bahtera dalam bahasa Melayu iaitu kapal besar. Nah, dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Jadi Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam buat kapal. Wallahu alam, saya tak ada maklumat katanya Nabi Nuh buat ni berapa orang. Buat kapal tu berapa orang. Tapi yakin daripada ayat ni iaitunya dia mula buat seorang dia. Ambil kayu, ambil papel, mari tok, mari paku dan sebagainya. Siapa sudah. Dan memang sebuah kapal besar ni mesti kena guna masa yang begitu panjang. Bukan seminggu, dua, sebulan tak. Boleh jadi lama masa. Lepas tu, Nabi Nuh juga berseru dalam masa yang sama, seru kaum dia siap malam juga. Sebab untuk nak jadi kaum dia ni kembali semula kepada ajaran Allah. Dalam masa Nabi Nuh duduk buat kapal tu pun, masih lagi orang duduk kata kepada dia, gila dan sebagainya. Apalah menghe Nuh duduk buat kapal atas bukit. Tak ada siapa, tak ada air mana nak sapa atas bukit. Tapi Allah Ta'ala beri wahyu siap-siap dah. Inilah Allah perintah, wasna'il fulka bi'ayunina. Hendaklah engkau hei Nuh buat bahtera, buat kapal dengan pengawalan, dengan wahyu, dengan jaga air kami. Alhamdulillah Allah Ta'ala kontrol. Nah, we pandai kepada Nabi Nuh untuk buat sebuah kapal besar. Kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancuk-mancuk dari muka bumi yang menandakan kedatangan tufan. Ni Nabi Nuh ada alamat-alamat, iaitunya apabila dia pergi tengok di dapur roti. Nah, tempat dia buat roti semua yang dinamakan At-Tanur. Dalam Quran ni sebut beberapa kali At-Tanur, artinya tempat dia bakar roti air mula macam tu. Inilah yang Allah Ta'ala firman di dalam surah-surah lain, iaitunya wa fajjarnal arda uyunan
faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami memancarkan air daripada bumi, maka tubiknya air yang begitu banyak. Bertemunya air di antara air hak mak mari daripada langit dan air daripada bumi. Hak bumi tubik, hak atas turun. Ini untuk nak membinasakan orang-orang yang ada pada zaman itu yang kufur dan ingkar. Masya Allah. Maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis hayawan ataupun haiwan, jantan dan betina. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Wallahu alam, natem-natem lain itu lak wimapuh lagu tu ke ataupun macam mana, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi hak ni adalah perintah daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh. Dia pun sapa kepada kaum dia hak berimeh, buat masuk dalam kapal tu jenis nate, tino jate, tino jate, tino jate. Wallahu alam, kita tak tahu katanya masa tu tu ada gapo retik nate yang dibawa naik atas kapal Nabi Nuh. Tapi yakin katanya nate-nate yang ada pada sekitar tu ataupun pada kawasan tu. Ulama ada khilaf juga katanya boh semua kedak atas muka bumi ataupun boh situ ya. Ini sanitan sebab tak ada yin-yan katanya boh suti dunia. Kalau suti dunia, wallahu alam. Nah, di tempat tu, tempat ni berarti katanya seluruh dunia ni tempai dua enam ataupun satu tempat tu ya. Ya pentirap. Tempat yang apa dia panggil? Tempat yang di apa ni? Di air apabila turun pak tu jadi berjerak. Orang apa ni? Tempat-tempat tu jadi renoh dan sebagainya. Pak lemah, ha, pak lemah. Jadi kawah situ. Itu wallahu alam, ulama ada sanitan dalam kitab-kitab tafsir katanya bukan semua dunia pada waktu tu yang bosa. Tapi Allah Taala nak waktu turun bala di tempat tu adalah untuk nak jadi binasa orang situ. Natem-natem yang ada di tempat lain tu masih lagi duk bertabur sebab ini satu maklumat kepada kita. Allah Ta'ala buat nate ni belum daripada manusia lagi. Kita manusia ni makhluk yang terakhir sekali yang Allah Ta'ala buat. Atas muka dunia ni ia penuh dah. Dengan nate gotum nate gari. Patut saya tanya katanya telur dengan ayam mari ke mana dulu. Dia cerak kena mari ibu dulu. Nak? Takkan nak mari telur dulu. Lepas telur mari mana? Ia kena mari daripada ibu dia dulu. Habitulah. Allah Ta'ala buat nate semua ni mari belum daripada manusia. Manusia ni Allah Ta'ala buat sutai sekali mari duduk di atas muka dunia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh buat naiknya menate-menate dan orang yang berimeh dengan dia. Pakat naik, duduk di atas bukit. Naik atas kapal. Nah, dan bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu selain daripada orang yang telah ditetapkan hukumnya azab kepadanya di antara mereka disebabkan kekufuran. Nabi Nuh pun tahu dah katanya siapa yang sepatutnya boleh naik atas kapal. Alhamdulillah, orang yang dengar perintah pada waktu tu, orang itu selamat. Orang yang taat dan berimeh, selamat. Orang yang tak percaya, ini termasuknya bini Nabi Nuh. Ini tersebut di dalam surah-surah lain yang kaca-kaca yang ada di dalam Quran. Isteri Nabi Nuh dan anak dia tak berimeh, tak percaya. Isteri Nabi Nuh ni, Nabi Nuh pakai lock situ dah. Pakai tak kasih kesiablah walaupun sikit. Tapi anak Nabi Nuh ni, Masya Allah, dia masih lagi duk ada bicara, maknanya ada lagi duk kecek. Panggil anak dia, ya bunayyar kam ma'ana, hei anak kesayangiku, marilah naik sekali dengan kami ni. Masya Allah, anak dia jawab katanya dia nak naik ke bukit, nak naik ke kemocok bukit. Nabi Nuh pun jawab, tak ada dah tempat selamat pada hari ini. Tak ada dah tempat selamat. Semua akan akan ditenggelamkan oleh air banjir tufan yang sangat besar. Akhir sekali, wahala bainahumal mauj fa kana minal mughraqin.
Maka becek, Allah Ta'ala becek di antara Nabi Nuh dengan anak dia dengan al-mauju, iaitunya ombak ataupun gelombang yang sangat besar. Fakana minal mughraqin, anak dia maka termasuklah dalam golongan orang yang tergelar ataupun lemah di dalam air besar. Masya-Allah. Nah. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Ni Nabi Nuh diperintah. Tak sah minta doa, tak sah minta wing war dengan Allah Taala. Orang hak ditetak dah. Akan tergelar mati dalam kafir, maka matilah puak-puak dia. Masya-Allah. Nah. Kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan tufan sehingga mati lemas. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk. Ni peretoh lagi. Royak dan serta dengan peretoh. Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang berserta denganmu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata. Cuba kita gambar nekhab apabila boh ayu je maghrib sad itulah dalam-dalam apa ni kitab-kitab lama, kitab Taurah, kitab Injil ada tersebut. Katanya Nabi Nuh ni apabila dia wak naik orang nak wak naik menate dan makin ni minum meh pakat wak naik atas nung untuk apa tu, untuk makan minum dan duduk di atas kapal beberapa hari. Lama nak boleh air tu suruh turun. Maka sini adalah Allah Ta'ala rayak kepada Nabi Nuh. Supaya apa tu? Bila sapar dah naik, selamat daripada tergelar saat ni, kena syukur. Lepas tu kena sebut. Sebut apa tu? Faqulilhamdulillahilladzi najjana minal qawmin zalimin. Berkatanya, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berlaku zalim. Ha, ni doa ni boleh kita guna ni. Untuk kebaikan diri kita. Bila kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, di mana-mana sahaja, alhamdulillah kita boleh sebut. Alhamdulillahilladzi najjana minal qawmi zalimin. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami daripada orang-orang zalim. Lepas tu soal lagi. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ni satu doa lagi. Iaitunya apabila gi dah sapat, apalah apabila duk tengah-tengah gi dah tahu katanya arah mana nak gi. Nak bererti mana nak gi duduk mana? Ni satu doa lagi yang Allah Taala ngajar kepada Nabi Nuh. Dan berdoalah dengan berkata, ni boleh kita berdoa ni. Waktu kita duduk dalam perjalanan ni jauh ataupun pergi situ, pergi sini, minta wiyadi Allah Ta'ala lah. Arah kita ke mana-mana tempat yang kita nak pergi tu jadi selamat. Dengan doa ni, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat. Ha, tengok. Masya Allah. Anzilni munzalan mubarakan, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, walaupun kita tahu tempat kita nak pergi, tapi doa lagi minta dengan Allah Ta'ala jadi tempat yang kita nak pergi itu adalah tempat yang berkat, tempat yang baik. Bukan tempat bila kita pergi tempat itu jadi bahaya kepada diri kita, harta benda kita orang curi habis, orang plon habis. Hani, sebab tu setiap kali kita duduk dalam perjalanan ni ataupun duduk mana-mana saja dalam hidup kita ni, kena berhubung sokmo dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena royak sokmo, mengadu ha sokmo kepada Allah. Sepunga ayat belum pada ni Nabi Nuh dia minta, qala rabbin surni bima kadzabun. Wahai Allah, tolongkanlah aku. Bantukanlah aku. Benar-benar hak mereka itu duduk dusta ataupun tak terima ajari aku. Hak aku duk royak sia malam. Aku nak merayu ha, nak royak, nak rabai kepada mung saja ya Allah. Tengok ni. Sebab tu pendakwah, semua orang-orang yang mengajar orang royak dakwah, seru orang sia malam,
kena bergantung dengan Allah Ta'ala banyak lebih daripada dia bergantung ataupun duk tupai manusia, duk rabai royak kepada manusia, tapi dia kena royak juga. Kena royak jadi benar kepada Allah Ta'ala. Rabai royak dalam doa ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak. Kita royak kepada manusia, royak sikit-sikit, 2-3 patah sudah. Tapi royak kepada Allah, beratus-ratus patah yang kita sebut. Ni tanda katanya, kita ambil pesaka daripada rasul-rasul dan nabi-nabi yang banyaknya, boleh kata tem-tem, 100%, 100%. Nabi-nabi, rasul-rasul ni, dia terikat dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Ni cerita yang Allah Ta'ala selit mula-mula sekali di dalam suratul mu'minun, iaitunya kisah Nabi Nuh. Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maknanya peristiwa yang berlaku ni royak pandak ni. Royak dalam surah lain ada lagi panjang. Royak so supaya kita gambar apabila kita baca Quran, kita gambar katanya hetkan tiket kun duduk di gelong bukit. Nah, orang duduk wak gapo situ sini situ sini. Cuba supaya dengan orang baca minta maaf deh. Orang baca nak wania itu. Dengan sebab orang menulis tu dia pandai tu so. Siapa kau orang baca tu teriak. Gitu dah. Orang pandai-pandai menulis. Masya-Allah. Orang baca walaupun tak nampak gambar duduk depan, tak ada. Dia tak ada tulis lagi gambar. Tapi tua nangsa ti tuk riap riang siapa kau orang baca tu teriak. In kau pai nai kuam rusik. Supo dengan qira'ah, qira'ah lebih lagi yang Allah Taala royak sebab tu minta maaf dah nak jadi kita ni pahe sungguh-sungguh. Pas tu nak pahe ya kena koci anak koci bahasa Arab. Anak koci bahasa qira'ah tu barulah kita pahe. Tak pahe bahasa Arab mengajilah 7 keping doktor pun tak jadi. Saya royak mudah-mudah ni. Walaupun pandai ilmu tu ilmu ni tapi tak pandai bahasa Arab. Dengar Quran, baca Quran tak apa. Bukan arti katanya hak yang ngaji itu tak ada pedah. Pedah kepada diri dia tapi tak apa Quran, baca hadis tak apa. Tak siapa tujuan matlamat yang sebenar. Sebab itulah pakak-pakak ngajilah bahasa Arab. Kurang-kurangnya kalau dia kita royak katanya, "Eh, kita ni panjerah masa ni. Orang jadi orang tua dah, tak padan dah nak ngaji bahasa Arab." Saya nak ayat mudah-mudah katanya, dan kita usaha walaupun umur banyak sekalipun, dan kita nak sungguh ya boleh. Tapi kena ada orang yang ngajar pasal mikretlap naikkan son, witi ngai-ngai. Yang hidup ayat katanya, bahasa Arab payah, mengaji seumur hidup, tak boleh. Umur tua dah. Ya bukan umur tua, umur muda, boleh tak boleh. Orang umur muda kalau dia ngaji tak sungguh, ya tak boleh. Kalau dia orang umur tua dah, nak sungguh, Masya Allah, boleh. Sengah-sengah orang, cuba kita perhati ni, reng nong sikit tak? Orang yang umur tua banyak dah, tak pandai pasal tisong, pasal tisam, tapi dia ngaji Masya Allah. Siapa kau boleh kecek, boleh. Boleh terjemuh pula. Ha, ni nak ayat katanya, duduk di usaha. Apatah lagi, kita guna bahasa Arab tiap-tiap hari. Semaya dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Arab. Kita kecek pun, tap-sap. Setengah-setengah bahasa Arab. Syukur, sobat, zakat, solah. Kami yang mudah-mudah ya. Apatah lagi kita guna perkataan itu, perkataan ini, mesti. Saya tak ada nak royak kata hukum wajib lah kita kena ngaji bahasa Arab. Tapi hampir-hampir macam tu. Nak royak katanya campin mak. Kita kena guna, kena ngaji bahasa Arab. Barulah peher, barulah leksing apa yang kita baca. Pak kita kena duduk dengan Quran semua, siapa mati kita ni. Baca semua Quran pagi petang siang malam. Hidup kita hidup dengan Quran. Pak kalau misal katanya sangkom kita duduk macam ni tak faham bahasa Arab. Ha ni saya cocong orang-orang muda ni dah, orang-orang muda, orang anak-anak kita, cucu-cucu kita ada tengah-tengah ngaji lagi. Saya senap senun benar-benar ngaji bahasa Arab. Walaupun anak kita, cucu kita setengah-setengah tanya, eh tak pandai, soncai tak ada, soncai mana bahasa Arab payah. Pun tak ada apa, tapi nak wis senap senun, pakak-pakak mengaji, ngaji sekolah agama, bubuh benih agama dulu kepada mereka, belum pada
nak pergi ngaji radak tinggi-tinggi lebih pada tu sebab benih agama dia ada dah dalam jiwa dia. Takut-takutnya tak ada jenis, tak ada benih agama langsung. Lepas tu kan duk ngaji, duk dah tahu apa, Masya Allah. Agama pun tak apa, dunia pun geleweng. Bukan mengepek ni ayat yang sungguh. Itulah. Klik kepada ayat ni semula, ayat 30. Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. Sesungguhnya pada yang demikian itu, iaitunya peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar. Apa? Bodrian Al-Lamka. Iktibar. Dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami. Ini Allah yin-yan cok moho lalera. Aku akan uji semua manusia. Terutamanya rasul-rasul, nabi-nabi, mereka itu adalah orang yang banyak kena terima ujian, bala, fitnah dan sebagainya. Apatah lagi orang-orang yang kita anggap, katanya kita ni orang tamada. Tamada pun kena dapat, kena terima juga ujian mengikut kadar iman masing-masing. Alhamdulillah. Lepas pada ni ayat, nah ayat 31, kisah lain pula. Tapi kisah nabi-nabi juga, rasul-rasul juga. Alhamdulillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.